Ya kalau pendapat saya mah dikasih kelonggaran. Oh, tetap malah dikasih kelonggaran. Jangan diperketat kayak kemarin. Soalnya kalau Natal, Tahun Baru, Imlek aman. Ya kan? Giliran mau Lebaran, Lebaran Haji naik, datang lagi Omikron. Apakah ada kenaikan penumpang atau seperti apa? Menurun. Malah menurun ya, Bang? Iya, menurun. Soalnya orang takut pulang. Alasannya, Bang? Surat-suratnya harus lengkap. Kalau enggak di penyeberangan di stop enggak boleh berangkat. Bisa. Ya, tetap. Jadi ini ditakut-takutin lah gitu. Berarti calon penumpang nih ragu karena memang karena surat-surat itu tadi ya, Bang. Ada yang udah pesan di MPM, empat bangku. Gara-gara di kampungnya di Padang, di telepon MRT-nya enggak boleh pulang, dibatalin. Oh, dibatalin. Oh, gitu. Kira dikembalin duitnya, Bang. Iya, di kampung enggak boleh, jangan pulang katanya. PPN yang pertama sampai sekarang itu sangat merosot banget ya. Apalagi kalau kemungkinan nanti lakukan PPN 3 ini yang level 3 ya, nggak salah ya. Makin ketat ya, nggak tahu juga sih kan. Makin terpuruk lagi, perekonomian kita juga akan tersendat lagi. Oke, siap. Saat ini berapa? Berapa bus yang di ini yang beroperasi? Ya kalau untuk kali bus ini yang ini dua. Cuma dua bus. Biasanya berapa sih, Bang? Biasanya ya kan 4 bis. 4 bis gitu. Ya kan? 2 bis itu penuh. Ya, kalau sama agen-agen bisa penuh. Bisa gitu. Tapi untuk di sini tuh sangat minim banget. Paling di sini cuma berapa sih? 2, 3, 4, 5 paling. Penumpang itu. Cuman sampai 5 penumpang. Iya, 8.